Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali di MC Service Monk Channel. Salam sejahtera bagi semuanya. Kali ini kita akan membuka keyboard pada laptop. Begini caranya, kita buka soketnya ini, pengancingnya ini ada di samping. Lalu tinggal kita tarik teman-teman. Nah ini pengancingnya. Bagaimana memasangnya kembali? Caranya tinggal masukkan dulu soketnya, lalu kancing kembali. Untuk mengganti yang baru caranya yang sama. Dan setelah ini kita akan nyalakan apakah berfungsi kembali. Oke teman-teman, bila Anda suka dengan video ini tolong bantu subscribe dan like, share, komen ke sosial media kalian agar channel ini berkembang dan Anda bisa mengikuti video-video terbaru DIY, service, dan ide-ide kreatif. Karena subscribe itu adalah gratis teman-teman. Dan kita pasang kembali. Kita nyalakan teman-teman.